Halo, kali ini kita mau review resto Sunda yang terkenal banget di Bandung ya, yaitu Dapur Pandan Wangi. Ini letaknya ada dua ya, di Jalan Patuha dan di Jalan Pasir Kaliki. Tapi kita kemarin cobain yang di Jalan Patuha. Yuk, mari kita lihat. Restorannya ini ada semi outdoornya ya, jadi ini restorannya hampir selalu ramai terus ya. Nah, ini meja-mejanya cukup banyak tersedia ya, tapi biasanya selalu rame. Nah, resto ini juga di bagian atas juga ada. Kalau kalian banyak orang itu bisa reservasi, bisa ada di atas juga ada. Suasananya juga cukup enak ya, adem-adem sih, adem-adem gitu makan di sini. Dan yang pasti makanannya datangnya cukup cepat, jadi kita nggak perlu tunggu lama-lama, makanannya cepat banget datangnya. Ini dia menu-menu yang tersedia di Dapur Pandan Wangi ini ya. Di sini pasti ada ayam, ada juga sapi, ikan, dan dia juga ada menu paket gitu ya, paket nasi liwet atau nasi timbel. Dan yang paling famous ya, yang paling terkenal dan ciri khas dari restoran ini adalah terong rausnya ya. Ini enak sekali, terong goreng yang rasanya kok kayak nggak terong gitu. Asik deh, pokoknya ini enak banget. Ada rasa manis-manis, garing, dan gurihnya juga ada. Gurame bakarnya juga enak ya. Tapi saya pisah waktu itu karena kita kan ada anak kecil takut pedes, jadi kita pisah bumbunya. Tapi enak, jadi rata-rata di makanan di sini semuanya enak-enak. Ini menu yang kita pesan ya, kita pesan gurame bakarnya, terong laos tentu saja. Lalu kita ada pesan kangkung dan ada pesan empal ya, empalnya juga enak, ini nggak alot gitu makannya. Overall makan di sini puas ya, harganya nggak terlalu mahal, worth it, dan rasanya juga enak banget. Dan yang paling penting di sini tuh cepet banget makanan-makanannya keluar. Jadi yang kalian yang udah kelaparan gak bakal nunggu lama-lama deh, makanannya itu langsung datang. Dan tentu saja makanannya juga masih hangat ya, meskipun dia datangnya cepat. Jadi Dapur Pandan Wangi ini rekomend banget deh kalau kalian cari makanan Sunda yang oke, yang enak, boleh kesini. Semoga review ini bermanfaat ya. Thank you for watching.